Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku tuh ingin memvideokan si Mormon guys. Karena udah banyak banget dari teman-teman yang bilang si Mormon itu udah jarang divideoin. Tapi si Barbar lebih banyak sih yang bilang udah jarang divideoin. Nanti deh kapan-kapan kita video sama si Barbar lagi guys. Nah karena sekarang mau sama si Mormon dan si Mormon udah siap. Lapar! Jadi dia udah siap, dia udah lapar guys. Karena emang sekarang itu jam makannya Mormon. Jadi emang hari makannya Mormon ya. Seperti yang teman-teman tahu, aku tuh kasih makan Mormon 2 hari sekali. Dan sekarang emang udah saatnya Mormon makan. Nah guys, sekarang tuh emang aku mau ngasih makan si Mormon, tapi ngasih makannya banyak, jadi kayak semacam mukbang gitu. Dan aku udah beli sesuatu yang ada di dalam kotak itu guys. Apa itu? Ini ada kotak di situ, nanti kita unboxing dulu aja kotaknya dan nanti bakal kita kasihin ke si Mormon. Mormon udah nggak sabar nih ya, tuh dia udah bener-bener kayak yang keluar-keluar dari tadi. Mon, kamu lapar Mon? Sekali woi, woi lapar sekali, kita dapar. Mau mukbang guys. Makanan utama Mormon ya seperti biasa jangkrik sih ya, kayak serangga-serangga kayak gitu, ulat Hongkong, ulat Jerman kayak gitu kan. Aku mau ngasih sesuatu selain jangkrik. Kira-kira aku mau ngasih apa ya? Buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus videonya ya guys ya. Sekarang aku bakal unboxing dulu apa yang tadi aku udah beli guys. Guys, jadi aku tuh lagi ketagihan banget beli ikan cupang nih. Keren-keren banget loh guys. Bahkan di kamar aku aja masih banyak nih guys. Aku beli di Fiskinian guys. Kenapa aku beli di Fiskinian guys? Karena di Fiskinian ini harganya relatif lebih murah sih kalau menurut aku ya. Karena dijualnya itu via lelang guys. Terus di mana kak jualannya? Jualannya itu di YouTube dan di Instagram guys. Di YouTube suka ada live streaming lelangan ikan cupang. Dan di Instagram juga pokoknya cek aja di postnya guys. Suka ada lelang ikan cupang. Terus ya di Instastory-nya juga suka ada fresh deal dan lelangan ikan cupang. Dan yang lebih keren ya, live streaming itu nggak cuma di YouTube guys. Sekarang di Instagram juga ada live streaming tentang lelang ikan cupang. Keren gak sih? Ini harus dicatat guys. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau ikutan, itu tuh setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu guys. Jadi 5 hari, hampir setiap hari loh. Fiskinian ini juga berani ngadain garansi kalau misalnya teman-teman beli ikan cupang di sana terus ikannya mati, kalau nggak ada cacat lah, langsung aja di chat ke Fiskinian langsung di garansi guys. Keren banget gak sih? Pokoknya jangan lupa di follow Instagramnya Fiskinian dan subscribe YouTube-nya Fiskinian ya guys. Supaya teman-teman gak ribet, langsung aja klik link di deskripsi guys. Yuk teman-teman juga beli di Fiskinian. Thank you. Guys, sekarang kita mau langsung aja buka ya. Ini aku pakai apa ini ya, isi cutter ya, karena aku lupa naruh cutter di mana. By the way, di sini tuh udah ada Kumkum juga. Kumkum lagi aku keluarin karena dia tadi lagi makan. Nah, si Kumkum ini juga sama aku tuh bakal taruh di sini dulu, guys. Karena tempatnya bakal aku jadiin arena buat mukbangnya si Momon. Ya, kita langsung aja buka ya. Langsung buka, ini isinya adalah apa ya kira-kira. Tapi aku udah pasti tulis di judul sih, jadi teman-teman pasti udah tahu sih. Langsung aja buka guys, ini adalah... langsung udah keluar. Banyak banget. Jum, banyak banget. Bentar. Banyak banget. Pakai akuarium itu aja, Bang. Ntar ya, kita mau ambil dulu guys. Bentar tempatnya ya. Gue jagain. Guys, aku udah ambil, ini adalah kontainer. Dan sekarang mau aku langsung aja buka ya. Tuh dia, wow ini banyak banget, ini adalah mencit-mencit kecil guys. Ini masih kecil ukurannya. Aku beli 100 ribuan ini ya guys. Jadi aku tuh mau mukbangin si Mormon mencit ini. Ada banyak banget, kita bakal taruh dulu aja. Mencit ini kayak gini-gini juga dia kalau gigit lumayan guys. Aku pernah digigit sama mencit beginian dan langsung berdarah karena giginya itu benar-benar tajam. Ya, kita keluar-keluarin dulu ya mencit-mencitnya ya. Waduh, banyak banget ini mencit. Kira-kira si Mormon habis enggak nih mencit segini nih? Ntar guys, kita bakal taruh-taruhin dulu. Ini mau keluar-keluarin dulu mencitnya. Aku sengaja enggak langsung diamburadulin, takutnya nanti ada ini apa si serbuk gergajinya. Serbuk gergajinya agak bala nanti guys. Nah si Mormon itu supaya lebih bagus kita ngeliatnya ya, bakal aku mukbanginnya di kandangnya si Kumkum. Jadi gak bakal di tempat hijau ini. Soalnya kalau di tempat hijau ini aku ngerasa kayak viewsnya tuh cuma dari atas doang, jadi gak terlalu jelas. Nah tapi kalau misalnya nanti kita dimasuk ke dalam sini, kandangnya si Kumkum pasti viewsnya bakal lebih bagus guys. Karena Kumkum aku keluarin dulu di sini, dia lagi makan tuh. Habis selesai makan sih, habis kencing juga dia, tapi gak apa-apa. Pinjam dulu ya Kum ya kandangnya ya. Jadi ini adalah mencitnya, wow banyak banget semua guys. Ini adalah mencit terbanyak yang pernah aku beli. Ini ada banyak banget mencitnya, ada 30 ekor kalau gak salah. Karena aku tuh beli 10.000 tiga guys. Sekarang aku mau coba test drive dulu ke si Mormon ya. Aku bakal taruh satu mencit ke si Mormon, kira-kira respon dia kayak gimana sebelum kita masukin semua mencitnya ke dalam sini. Dan nanti kita bakal mukbangin Mormon di sini guys. Oke, kita mau tes dulu ya buat si Mormon. Salah. Hello darkness my old friend. Kita tes dulu buat Mormon guys. Ini adalah tikusnya. Tuh. Oh, benar-benar. Ini kayaknya udah siap sih dia buat bertanding ya. Ya, masih dikunci, Jul. Tolong, Jul. Maaf. Galak dong. Enggak, cuma dibuka doang. Punya gua itu, kan. Buka doang. Ini udah siap banget ini. Buka belah sana, buka aja belah situ.
ini kan di sini nih. Sip, udah jangan banyak-banyak. Nah, up. Sip. Kita coba masukin ya. Bismillah. Sip. Guys. Sangat amat. Ya, habis cepet Jul. Cepet Jul. Okay. Ini test drive ya. Satu mencit sudah dia konsumsi, guys. Ini kalau kita buka kayak gini, dia ngeliat tikus banyak, dia bisa lompat ini. Ada yang iri dengki, Jul. Hello darkness my old friend. Iri dengki dia nih. Nanti kita kasih dah. Kalau misalnya Mon-Mon masih nyisa ya, tapi kalau Mon-Mon nyisa juga ya. Kita tutup dulu, guys, dan kita bakal coba masukin. Sabar Mon. Sabar Mon-Mon. Kita coba masukin ke sini mencit-mencitnya ya. Ayo, kita masukin ke sini, Zul. Mencit-mencitnya. Udah, kosongin ini, guys, supaya arenanya luas buat si Mon-Mon. Kaget. Kira tikus keinjek. Kita mau masukin tikusnya satu-satu, guys. Ini banyak banget tikusnya. Kita bakal yang masukin. Ntar tikusnya keluar lagi, Jul. Mending bukannya sebelah sono. Yaudah deh, kita mau masukin dulu tikus-tikusnya ya, guys ya. Abis kita masukin, nanti bakal kita rekam lagi. Tuh, tikusnya tuh. Guys, kita udah masukin sebagian tikus ke dalam sini. Tapi tikusnya kayak mau keluar terus. Hey, awas. Kita coba kasih pur di tengah-tengah situ. Supaya si tikusnya nggak keluar ya. Ini kalau kita buka langsung pada keluar nih. Tuh, ini pur. Jangan keluar. Oh, banyak pada keluar. Jul, tolong. Dia kok tahu gitu pintu keluarnya lewat sini. Dia paham, guys. Jadi dia benar-benar nunggu di sini sama nunggu di sana. Ntar ya, ini lagi coba dikasih makan pur ayam ini. Cuman ada satu ekor doang yang mau makan. Bentar, awas. Dia nggak takut orang, guys. Biasa kan kalau tikus kan dia pada kabur ya, ini kagak, dia nggak takut ya. Oh tuh kosong tuh, belah sana kosong. Kita coba masukin sebelah sana ya, kita masukin sebelah sini, guys. Tikus-tikusnya. Okay. Awas. Susah ya, supaya dia nggak pada keluar. Ada banyak banget di sini tikusnya, ada 30 ekor. Nggak ada yang berarti ada 29 ekor lagi. Ini ada celah. Kita ambil, kita masukin. Karena, aduh, jangan keluar. Nah, ini yang terakhir. Okay, tutup. Oke, kita diemin dulu ya, dia di sini ya. Di sini ada banyak banget tikus tuh lagi pada makan, guys. Dia habis ambil makanan di sana, tuh. Terus dia langsung di sini, di pojokan. Diem. Langsung pada Jul. Langsung pada guys. Emang tikus ini nya cepet banget. Langsung pada berak dia ya. Jadi nanti sebelum kita masukin kum-kum, kita bakal beresin lagi. Oke, jadi kita mau nunggu dulu si tikusnya. Sampai si tikusnya tenang, guys. Oke, guys, sekarang kita mau langsung aja ambil si Mon-Mon. Kita mau mukbangin si Mon-Mon sama tikus. Nanti kalau si tikusnya nggak habis, Jul, mana yang mukbangin? Oke, ini Mon-Mon udah nyium bau tikus ini di tangan. Awas, Jul, digigit, Jul. Mana yang habis megang tikus? Mon-Mon nyium bau tikus kayaknya nih. Bakal coba kasih. Aku pernah digigit karena nggak sengaja, guys. Soalnya aku waktu itu bau tangannya bau ayam. Ya, digigit sama Mon-Mon. Kita coba masukin Mon-Mon. Ya. Ya, sumpah ini. Tuh, dia udah lapar. Coba mana buka, Jo. Kita langsung taruh Mon-Mon ya. Bismillah. Oke. Okay. Yuk. Aduh. Nyangkut. Oke, okay, langsung kita tutup. Oh, guys. Ini adalah mukbang yang benar-benar menarik sih. Cepet banget abisnya, sumpah. Gila. Wow. Oh, Mon-Mon, gila-gilaan Mon-Mon. Wow. Itu tikusnya pada di sana semua ketakutan ngeliatin teman-temannya dimakanin. Oke, guys, di sini nanti kita juga bakal mencoba buat mukbangin yang lain ya, kayak si Safa dan si Gugu nanti kalau misalnya si Mon-Mon udah kenyang. Punyaku. Oke, cepat banget ya kalau si Mon-Mon makannya sangat amat cepat, guys. Sumpah dong, bener dong ini. Lihat ya, ditelannya. Oke, secepat kilat, guys. Itu kayak si tikusnya juga belum meninggal, kayak ketelan hidup-hidup. Wow, cepat banget larinya. Mon-Mon ini walaupun dia gendut dan terkenal pemalas ya sekarang ya, tapi dia kalau misalnya udah ngejar, lari cepet, guys. Okay. Langsung dua, double kill. Oh, ya, meninggal. Satu. Okay, ya. Termakan oleh Mon-Mon. Ayo, Mon. Ini ada 30 ekor. Tadi udah kemakan berapa sama dia? Aku nggak ngitung, guys. Ya, ini lagi dibekukan dulu sama si Mon-Mon dan langsung dimakan. Tikus ini juga kalau menurut aku agak lemah sih dia, ya. Cepet banget dia buat... Eish! Cepet banget dia buat kakunya, guys, tuh. Buat terkapar kayak gini, cepet. Okay, Mon-Mon. Dan tikus ini juga kalau misalnya buat reptil termasuk makanan mewah karena harganya lumayan sih, guys, tikus ya. Satunya ini tuh sekitar 3.000. Nih, dia makannya 3.000 nih. Kayak makan somai dia ya, makan tikus ya. Dia bener-bener kayak khusyuk banget kalau lagi makan. Dan dia nggak selesai-selesai makannya, guys.
Mon-mon ini emang terkenal rakus dari dulu ya. Dan sampai sekarang dia ya tetap rakus. Di sini udah terkaku nih soalnya tadi double kill tapi kayak ya enggak kemakan, Jo. Wow. Yang kaku hidup lagi. Yang kaku emang dia masih hidup, cuman masih kaku. Ini ada tikus yang kepo gitu loh, ini tikus yang salah ini dia. Oh, dia mau keluar ini guys, dia mau keluar ini cari jalan keluar. Tapi tidak ada jalan keluar kalau misalnya tikusnya sudah dihadapi sama si Mon-mon. Oh, wow. Cepat larinya ya. Gila. Dan si Mon-mon ini, gak cuma Mon-mon sih, hampir semua reptil ya. Dia kalau misalnya udah fokus ke satu titik, dia bakal kejar terus guys. Makanya ini tadi ada tikus yang mana? Mana tikus yang tadi, Ju? Mon-mon. Yang kaku ketutup Mon-mon. Ditutup Mon-mon perut. Oh iya benar nih. Tuh kayak tikus yang kaku ini. Kenapa si Mon-mon gak gigit yang kaku? Karena emang bukan tujuan dia guys sekarang ya. Sekarang tujuan dia ke tikus yang lain. Gila ini. Aduh tikusnya. Kayak si Mon-mon juga lagi mencoba buat mencerna yang ada di dalam ini ya, lehernya. Kayak ini leher tuh masih banyak banget ya, kayaknya. Nggak langsung ketelan banget nih guys. Jadi sambil dia nungguin, sambil dia amankan makanannya nih. Oke, ini dari ekor dia gigitnya guys. Biasanya kalau misalnya dari ekor dia nggak secepat dari kepala. Tapi karena Mon-mon ini udah gede, jadi cepet. Oke. Mon-mon masih mencoba buat mencerna makanan. Lompat. Buat mencerna makanannya. Oke, kena lagi nggak? Kena guys. Tikus ini gampang sebenarnya ditangkapnya guys. Kalau misalnya jadi tikus mungkin mendingan diem ya. Karena yang diem nih, kayak si yang kaku ini udah diem dia, itu malah nggak diincer guys. Yang diincer malah yang gerak-gerak. Apalagi yang kayak gini nih, yang nantangin guys. Bener-bener nantangin dia ya. Ini kenal lagi nih. Ini kayaknya si Mon-mon masih belum selesai juga nih makannya nih. Banyak juga, dia udah berapa ekor ini. Banyak banget nih, kayaknya udah lebih dari 7 ekor deh dia makannya. Nanti kita hitung sisanya guys, kira-kira si Mon-mon makan berapa ekor ya. Dia lagi mencoba buat menelan, ini wajar sih, soalnya dia udah makan banyak. Jadi dia bingung ini, mungkin 1 ekor lagi ya. Itu ekornya masih ada aja, masih dikejar. Ya Allah guys, beneran guys, itu ekor aja belum masuk semua, dia udah makan lagi guys. Udah makan banyak, Mon udah gendut banget Mon. Udah, 1 lagi deh. Kita batasin aja Zul, mungkin 1 lagi ya Zul ya. Takut dia nanti kegendutan, takut dia nanti kebanyakan makan. Malah bisa kenapa-napa kalau misalnya dia kebanyakan makan. Tuh kan, nah aja dia udah bingung banget buat telan. Tapi emang tikus ini emang enak kayaknya Zul ya. Safa dulu atau gugu dulu nih Zul kira-kira Zul? Safa dulu lah biar gemuk. Safa dulu ya biar gemuk ya. Oke, lihat. Wow. Base-nya serangga tapi guys, tetap ya. Ini aku cuma sesekali aja kasih. Ya Allah ini dimakan juga. Ya, oh. Disundul sama dia guys. Udah kayaknya lah. Udah cukup. Yang di mulutnya cukup, juga cukup. Masuk. Iya tapi udah deh. Pasti dia udah ngambil lagi Zul sebelum semuanya kecerna kayak tadi. Kita coba buka ya. Kita ambil ya Mon-mon ya. Udah Mon. Sok Zul jadi satpam. Ayo Mon-mon udah. Buka kandangnya Zul, buka kandangnya udah ya. Oke, kita masukin aja Mon-mon ke kandangnya guys. Oke. Mon-mon udah ya. Kamu udah makan berapa ekor, ha? Nanti kita hitung. Kira-kira udah berapa ekor dia ya. Cuman sekarang waktunya dia untuk tertidur kembali. Tuh lihat Zul, biasanya kan langsung telan ya. Ini pasti masih penuh dia nih. Iya, makannya gak masuk. Iya, makannya gak masuk si ininya, si ekornya. Kita hitung dulu deh ada berapa ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ekor. Berarti dia makan 12 ekor Zul. Banyak banget gila. 12 ekor, 12 kali 3. Anggap aja 3.000 satunya. Berarti 36.000. Sekali makan dia 36.000. Mana sekali makan berapa, Jo? 30 aja udah mentok. 30 udah mentok ya? Di warteg ya. 10.000 aja udah kenyang ya, gembul, Jo. Tuh. Banyak kan si Mon-mon makan ya sekali ya. Oke, sekarang kita mau langsung aja ke naga yang sedang tertidur pulas. Ini benar-benar berantakan, kandangnya emang belum dirapihin, guys. Hari ini bakal aku rapihin rencananya, tapi mau aku coba dia makan dulu. Tuh airnya juga udah habis sama dia, pasti ditendang-tendang. Coba ya buat ambil Safa. Safa adalah naga yang sedang tertidur dan sangat kurus. Oke. Okay. Juga sih. Kurus juga segini. Ya mungkin kita bandinginnya sama Mon-mon ya. Iya, jadi kurus banget. Gemuk. Kita coba masukin. Tuh ini tuh suka ekornya tuh suka di kaget loh. Wah. Udah dapat. Kok dapat? Kapan dia gigit? Dia udah bawa kali dari kandang. Astagfirullahaladzim. Udah bawa. Mau bekal kayaknya. Kapan gigitnya? Itu tadi yang digigit Mon-mon ya? Oh, yang terkapar ya? Mm-hmm. Oh, gitu guys. Oh, iya benar. Si Safa langsung mendapatkan 1 ekor tikus. Gila. Wow, sama aja ternyata.
Tapi lihat Jul, kurus banget Jul dia, Jul jauh banget ya dibanding Monmon ya. Tuh, nelennya susah. Oh, tapi dia kecepatannya lebih Jul. Ya, iya, yang biasa kalau misalnya kurus. Orang ya. Kurus kan lebih cepet, Bal. Ya, kalau kurus dia lebih cepet ya. Kayak kita dia... lari kan susah. Kamu lari susah, Anda Zul, lari susah Zul. Ini ada yang mau nyelamatin temennya kayaknya nih. Saya tidak takut, ada di saya. Tuh, tuh, ada yang mau nyelamatin temennya kayaknya deh. Oke, okay. Tertelan akhir ya. Gimana rasanya? Safa? Anjay. Wah, mantap pasti guys. Dia baru makan 2 ekor tapi kayak yang udah kesusahan gitu Zul buat nelen ya. Padahal baru 2 ekor. Wow. Dapat lagi. Ini dia udah lagi digigit. Dia udah kejar-kejar lagi aja ini. Tikus yang ketiga. Abis ini nanti kita bakal coba masukin si Gugu. Wow, ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Oh, turun lagi dia. Oh, guys. Langsung ditelan ya. Safa juga sama, guys. Kayak si Monmon ya. Makanan utamanya adalah serangga atau jangkrik. Tuh, kan masih belum ketelan aja udah ditelan lagi karena emang saking enaknya kayaknya Zul. Kalau mana iya, kalau mana mau makan apa ya? Stik, Bang. Makan stik, iya benar. Stik. Betul ya. Stik pakai E. Stik pakai E benar. Nih, kalau kita mau makan stik, ekornya masih ada dia. Tuh 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 E Jul. Tikusnya E Jul. Sebelum mati E dulu Jul. E pencet perutnya. Pencet. Sepeda sampai kak berak-berak Jul dipencet Jul. Iya, dia lagi makan. Wow. Langsung makan 2 ekor sekaligus. Oke, sama nya ditelen Jul. Iya. Gimana ya? Masa kita bersihin dulu tikusnya? Gila Safa, ternyata enggak kalah rakus sama Monmon ya. Walaupun si Monmon ini lebih cepat gitu guys. Maksudnya lebih cepat ke makannya. Dia habis makan ini set langsung makan lagi, makan lagi, makan lagi. Kalau si Safa lebih santai karena emang dia kayaknya lebih kecil. Lebih kecil. Iya, benar. Oh, tapi kalau lari cepetan Safa jauh. Dari tadi kita enggak ngeliat darah Jul. Soalnya nggak sampai berdarah sih, langsung ketelan sih sama dia. Nih, tikusnya lagi pada diam di sana, sedang berdoa tuh, kayak berdoa deh itu. Pada zikir kayaknya. Pada zikir kayaknya. Tapi emang gimana ya guys, ini tikus emang kita beli juga buat pakan, jadi ya mau gimana pun ya memang tikus pakan namanya juga ya. Bahkan tikus ini juga biasanya suka di penelitian ya Zul ya? Mm-mm. Buat penelitian biasanya nih, Azul juga kemarin waktu lagi skripsi pakai tikus ya Jul? Iya. Tikus kayak gini mencit, tapi yang lebih gedean dikit ya. Berapa mencitnya Jul waktu itu Jul? 32 kalau nggak salah atau 36 gitu. Oh 32, oke langsung dimakan sama dia. Ini kayak si Safa segini juga udah susah nih, udah susah payah nih nelennya nih. Soalnya bisa kelihatan dari penelanan pertama sampai penelanan terakhir gitu guys. Biasanya kalau penelanan pertama dia cepet banget nelennya. Kayak klek-klek-klek, selesai. Tapi kalau udah makin akhir, dia makin lama kayak gini. Karena emang di lehernya kayaknya masih belum sampai lambung kayaknya deh. Kita bakal tunggu ini si Safa. Kalau misalnya dia mau makan lagi, berarti dia masih lapar. Tapi kalau misalnya dia udah selesai, kita bakal langsung ganti aja sama si Gugu guys. Oke. Okay. Ini nih, nantangin yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Tuh kan. Jadi dikejar. Tuh kan. Tapi jadi kena yang lain. Ini kayaknya tikus terakhir yang dia makan deh. Soalnya kelihatannya dia udah... nggak terlalu cepat mencernanya tuh. Takut kebanyakan makan guys, balik lagi takut kebanyakan makan ya. Kepalanya diarah dan dari kepala bakal lebih cepat ditelan. Siap. Oke, semoga dia cepat gemuk ya guys ya. Menyusul si Monmon. Lukanya di hidung yang abis itu kena kandang tuh udah mulai kering. Malah udah copot tuh si keringannya. Jadi ada bekasnya sih sedikit, tapi nanti lama-lama juga bakal hilang guys. Abis ini nanti kita kasih minum ya. Karena abis makan, kalau nggak minum dia pasti seret guys. Sama kayak orang. Dia lagi bingung. Entah apa yang dia pikirkan. Atau mungkin dia mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya. Thank you. I love you. No smoking. Kena nih. Fix kena. Nggak tahu, males. Oh, udah. Kayaknya udah kenyang, Zul. Oke, udah ya. Safa ya. Kita sekarang ganti. Safa udah. Jadi baik, Zul. Udah makan mah, Zul. Jadi anteng. Udah kita masukin lagi Safanya ke kandang. Ntar kita kasih minum. Tadi kan ada 18, sekarang sisa 13 ekor. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ekor, berarti ya dia makan 5 ya. 5. Dia cuma makan 5. Sekarang Gugu. Hai Gugu. Nih dia berantakan juga kandangnya. Minumannya udah kering. Tuh, soalnya kena gituan. Kokohas. Apa tuh? Buang. Dari kotoran si Gugu kan? Mungkin ya. Buang. Kita coba ya. Kasih si Gugu ya. Nih, ini dulu. Sip. Kita coba kasih. Diminim. Oh, sabar.
Gak sabar, galak. Buka Jul. Galak, dia udah gak sabar. Sumpah, ini mah gak sabar. Sumpah. Diam dulu. Gugu, diam dulu. Oke, apaan tuh? Gila, langsung dapat Jul. Wow, gak nyangka loh segalak itu loh. Gila. Tapi si Gugu gak banyak makannya, Zul. Disambung. Jangan disambung lagi nih sama dia nih. Kayak udah 2 ekor dia, guys. Bener-bener rakus. Tapi dia kecil, Zul, sebenarnya badannya. Jadi ya, dia nelannya juga butuh waktu ya, sebenarnya ya. Cuman karena emang dia kelaparan. Padahal cuma 2 hari loh, Zul. Lusa nggak dikasih makan, lusanya lagi aku kasih makan sebenarnya, guys. Kasih makan jangkrik yang banyak, tapi dia nggak mau makan lagi. Tapi sekarang baru puasa sehari aja dia udah begini. Tuh guys, dia mungkin lagi. Dapat lagi. Waduh. Tuh. Itulah yang buat si tikusnya langsung KO Jul. Digituin Jul. Gila. Mau kemana dia nih? Dia paling ribet ya. Perasaan Mon nggak begini tadi. Sampai loncat tikusnya. Gila. Ini udah 3 berarti ya. Biasanya ditelenin lebih lama tuh kalau misalnya posisinya salah, bukan kepalanya duluan. Lebih lama dibanding kalau misalnya kepalanya duluan. Nah, siap. Baru 3 ekor ya, Zul ya. Biasanya dia cuma 3, Jul. Dia tuh kenyangnya 3 ekor. Galak tapi kenyangnya cepet. Iya, galak tapi kenyangnya cepet. 3 ekor selesai kalau dia biasanya. Oke, 4 ekor. Wah, kena di kepala. Nih, kayak gini nih, bakal cepet nih ketelannya nih. Soalnya dia pasti kepala. Tapi karena dia udah makan 3, mungkin gak secepat kalau misalnya dia makan yang pertama, Jul. Maksudnya ya? Iya, dia masih nungguin dulu yang tadi. Gila sih ini. Ini mantap sih. Dan kalau misalnya buat tegu, tikus ini bagus, guys. Soalnya si tegu ini kan emang makanannya yang gak, biasanya bukan serangga sih sebenarnya kalau tegu, kalau setahu aku ya. Jadi dikasih makan daging, ayam, kayak gitu-gitu juga dia oke-oke aja, guys. Tikus ini juga ada kalsiumnya, karena kan emang tikus ini sama tulang, sama darah kan. Jadi dapat kalsiumnya juga, dapat zat besinya juga kalau misalnya makan tikus, guys. Sakit jiwa, sumpah. Buat Savana Monitor, sesekali makan tikus bagus sebenarnya sih kalau menurut aku ya. Mon juga 2 minggu sekali lah aku kasih tikus lah. Tapi gak sampai sebanyak tadi sih, biasanya paling aku kasih cuma 3 ekor. Terusnya sisanya kalau misalnya dia masih lapar, aku kasih serangga gitu, guys. Ini kayak yang terakhir sih. Udah sih abis ini dia. Iya. Si tegu itu kalau misalnya makin gede, pipinya makin tembem, Jul. Nih, pipinya makin tembem dia nih. Apakah kita tegu, Bar? Apakah anda tegu, Sul? Tegu dia, makin tembem. Tikus yang survive ini tinggal berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. Berarti kalau misalnya tadi si Safa 13 ekor, sekarang 9, berarti si Gugu makan 4 ekor. Dah guys, udah selesai ya. Lagi berusaha dalam. Dia udah kayak gini, udah selesai. Soalnya kalau misalnya dia telan, udah selesai, ntar dia bisa hilaf makan lagi. Takutnya kebanyakan. Jadi pas dia belum selesai telan, biasanya aku suka ambil. Biar dia telannya di kandang aja. Oke, kita ambil ya guys. Dan si Panana kayaknya nih kita cobain nih. Penasaran nih aku nih. Ambil Jul, Panana Jul. Masukin dulu gugunya ya. Tuh guys, Safa lagi minum tuh. Nih, lagi dikasih air juga sama Jul. Mon belum dikasih air, Jul. Mon Jul. Gila langsung minum. Iyalah, dia haus lah. Seret ya. Seret lah. Kita coba ya, apalagi ada bulu-bulunya, Jul. Makin seret, Jul. Kita coba kasih makan Panana. Panana ini juga suka dikasih makan tikus sama aku. Tapi biasanya kalau si Panana kasih makan paling cuma satu gitu kan. Kita coba ya. Oh, ini dia. Guys, oke, dapet. Buka Jul, maaf Jul. Maaf. Buka, kita langsung kasih tikus. Bismillah. Let's go. Oke, dia nggak jelas. Kalau Panana emang nggak se... Gimana ya, nggak seagresif yang lain. Dia emang dari postur tubuhnya juga kayak tidak mendukung untuk cepat sih ya, kalau Panana ya. Kayak lontong begini badannya tuh. Kayak lontong asli. Kadang lontong. Kadang lontong dia. Bungung-bungung aja. Nih, ada tikus. Hei! Panana, santuy. Si santuy, ini yang kayak gini nih tikus nih. Ini mah emang tikusnya ikhlas. Oh, ditendang. Ini entah kapan dia gigit tikus ya. Lama teh Jul kalau lihat dia makan teh. Kayak nggak langsung makan dia.
Hey. Guys. Dia diem-diem baik, aku gak tahu dia mau makan atau enggak. Nanti bakal aku rekam lagi deh kalau misalnya aku lihat dia makan, guys. Karena kayaknya dia gak akan secepat si Gugu dan si Monmon dan si Safa misalnya mau makan tikus, guys. Tuh guys, aku dari tadi nungguin dia di sini sambil duduk. Dia cuma jilat-jilatin karpet doang. Entah apa yang ada di pikiran dia, aku sebel banget ngeliatnya, guys. Ayo dong makan dong, santuy, hey. Panana, makan, ayo, ayo, makan. Oke. Nih guys. Eh, ayo dong. Hey. Nggak mau makan dia dari tadi. Nih, ada banyak. Pasti kena, satu mah kena. Kena, am. Am, ayo am. Ya Allah, sebel banget. Ya Allah, nggak mau dia. Ya udahlah guys, dia kayaknya nggak mau tapi kayak malu-malu nggak jelas. Jadi aku juga malas nungguinnya. Jadi ya udah deh, segitu aja mungkin ya guys ya. Tuh. Si tikusnya malah yang ngehajar Panana. Bisa digigitin nih sama tikus nih. Tuh. Ya udah deh guys, jadi kayak gitu aja mungkin ya. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan di sini lagi pada istirahat. Monmon, Safa, Gugu dan Panana masih aku taruh sana berharap dia makan, tapi ya nggak akan aku rekam juga lah kalau misalnya dia makan karena kelamaan guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Oh iya, buat teman-teman yang punya request video bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.